anak-anak juga begitu ya, karena ucapan kita sama anak jadi doa. Kalau ucapan kita bagus, maka jadi doa bagus buat anak gitu. Anak ke Bandung dikit, jangan kata macam-macam, jaga-jaga aja. Anak setan lo ya, babenya ngomong, babenya setan gitu, lupa dia. Ya. Sumpahin lo, tubruk motor lo, gitu. Gara-gara anaknya main mulu, disumpahin tubruk motor. Nah kok kejadian yang sedih siapa? Kayak gitu. Jadi ya, juga yang ngomong. Itu nyeselnya belakangan, makanya orang kalau marah tuh, mendingan bersikap diem dulu gitu, jangan langsung bicara. Innal ghadaba yuzilul akla. Marah tuh ngilangin akal. Orang marah ngilangin akal. Ada orang marah nih, wah kemarinnya tonjok mau dia, begitu. Hancur gak? Hancur. Perasaan lega kata dia. Pelampangan udah bahayanya gitu. Baru ingat nih, beli 4 juta, bulan lunas. Hancur. Ada apa gitu.